Oke, teman-teman, sekarang saya mau mengetes produk baru yakni keyboard 54 tombol kecil ini yang bermerek HS5421 ini, teman-teman. Ada 54 tombol. Nah, ini penampakan kardusnya. Nah, di belakangnya juga seperti ini, teman-teman. Nah, ini kemasannya nih. Dan ini menandakan bahwa ini mereknya adalah 5421, bukan yang 5411. Oke. Sekarang saya di sini hanya ingin membuktikan bahwa alat musik yang saya beli ini dari Tokopedia ini nadanya tidak sesuai standar, teman-teman. Dan ini sebetulnya adalah barang komplainan yang sebelumnya sudah saya ajukan tukar, namun barangnya masih saja bermasalah seperti nada yang tidak standar, teman-teman. Sekarang saya buktikan. Ini saya sebagai acuan ada keyboard atau piano fleksibel, piano lipat 49 tombol, dan ini nadanya sesuai standar, teman-teman. Seperti ini, kita coba dengar. Ini nada dari note C atau Do nya seperti ini, teman-teman. Tuh ya, seperti ini dengar. Sementara nada Do atau C nya seperti ini, yang dari keyboard yang baru saya beli ini, teman-teman. Tuh, tidak sesuai standar, teman-teman. Suaranya saja sudah beda seperti ini. Tuh, ya, seperti ini kurang lebih, teman-teman, hasil uji alat musik terbaru yang saya ulas seperti ini, teman-teman. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantau terus agar tidak ketinggalan video terbaru, serta jangan lupa like dan share supaya membantu channel saya kali ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya, teman-teman.